Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan mengupload hasil lomba di lapak Lindri Jaya Brexit ya teman-teman semua. Sebelum mulai video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah subscribe channel saya. Terus dukung channel saya agar channelnya semakin maju, semakin berkembang, sehingga subscribernya terus bertambah dan bertambah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Langsung saja teman-teman semua, nanti saya upload ya hasilnya. Berdasarkan prediksi saya kemarin agak sedikit meleset ya teman-teman semua. Ternyata memang banyak lahir juara baru. Yang mana memang tadi cuacanya itu panas sekali teman-teman semua. Ditambah memang anginnya agak sedikit kencang ya teman-teman semua. Memang tadi yang juara pun termasuk burung-burung yang kategorinya itu hoki ya teman-teman semua. Untuk kualitas turun ataupun terbang ya masih standar. Bahkan ada yang turunnya pun tidak terlalu kencang. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa itulah bermain burung merpati ya teman-teman semua. Tidak selamanya yang kencang itu menang. Tidak selamanya yang turun ngebom itu menang. Artinya ada juga faktor X, ada juga faktor rezeki ya yang mempengaruhi sehingga burung-burung yang memang hokinya besar itu bisa mendapatkan juara. Itu saja teman-teman semua. Langsung saja ini menuju lomba ya di lapak Lindri Jaya Brexit ya. Sebelumnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perebutan juara 4 ya guys, total hadiah 8 juta rupiah. Baik teman-teman semua, untuk menuju ke final, jadi burung sisa tinggal 3 ekor kalau nggak salah. Cetak Arjuna. Burung bayi tidak masuk, jadi tidak ini masuk. Final ya teman-teman semua. Final ya. Ini final. Karena burung bayinya tidak masuk. Untuk juara 1 Arjuna ya, juara 2 Cetak, dan juara 3 Diamond, juara 4 Kondi.